Mas Agus, ini saya ada tantangan. Ya. Saya mau beli tahu bulat sewajan full, penuh ya Mas ya. Ya. Yang kemarin request bang tahu bulat sewajan. Oke, langsung tak kabulin ya lo. Ini pertama-tama tahu ya, lor ya. Tahu bulat dicemplungin ya bang ya. Kecil-kecil. Oh, emang kecil-kecil pertama kayak gini ya. Ntar langsung ngembang. Ngembang. Satu gorengan ini berapa biji? Ini ada 50 biji. 50 biji? Iya. Masuk semua kayaknya bisa ini. Iya. Bang Agus, ini mulai keliling jam berapa? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai jam? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam? Iya. Ini selain tahu bulat, telur, ini juga ada sotong, biasanya ada ya bang ya? Sotongnya habis bang. Habis, tinggal tahu bulat? Iya. Oh, wah gak jadi mik ya, ini tahu bulat aja ya? Iya. Bawa berapa bok bang? Orang lebih? Kalau tadi bawa 1000 lebih. 1000 tahu bulat? Iya. Satu bijinya berapa? Satu bijinya 500. 500 kali 1000? 500 ribu ya? Iya. Itu tahu bulatnya aja? Bulatnya aja. Sotongnya? Sotongnya tadi bawa sama. 1000 juga? Iya. Malah laris sotongnya ya bang ya? Iya. Oke, jadi teman-teman nih pas lewat ini kebetulan lewat daerah perumahan saya lur. Ini perumahan Bukit Kencana Jaya ya. Oke, abangnya bentolnya jualannya di pickup kayak gini. Rame ya bang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bang, ini buat motivasi buat teman-teman ya. Biasanya kan kolaan kayak gini berapa per bijinya? Kalau beli mentahnya. Beli mentah dari agen, agen. Dari agen. Kalau aku ini 24 sih. 240. 240 dijual 500. Ya. Belum termasuk minyak sama gorengnya ya. Belum. Oh, belum bensin mobil keliling kayak gini ya. Iya. Oke. Okay. Lebih enak mana, mangkal apa keliling kayak gini, Bang? Lebih enak keliling lah. Keliling ya? Kalau mangkal kan kurang pendapatannya. Oh, soalnya belum tahu ya, Bang ya. Ya. Ini juga menerima pesanan. Nerima sih. Oh, kalau ada misalkan yang punya ajat mikan mau bokeng abang bisa ya. Bisa. Oke, siap. Nanti langsung dihubungi ya lor ya. Bang, ini kan mobil ya, pickup. Ini dimasak gorengan terus tiap jam. Aman, Bang? Alhamdulillah aman, Bang. Aman ya? Iya. Soalnya mesinnya di sana ya lor. Tapi ada juga sih yang kebakaran ada. Oh. Mungkin kurang settingnya kurang ya. Nah, ini abangnya keliling lor, keliling kayak sek kayak gini ya bentuknya ya. Jadi tahan panas gitu ya, Bang ya. Aku tahu channelnya, Mas. Tahu. Tahu. Aduh, Aceh wasaran lor. Aku pas lihat itu yang konten yang lagi makan es durian itu yang simpang 5. Iya, iya, Bang. Saya tadi juga saya kenal. Enggak kenal lo ngambil pas lewat mesti beli yo. Oh. Rumah aku sini loh, dekat sini. Ngerti tak? Iya. Pas lihat-lihat itu kayak mana ya orang gimana lihat. Sabar ya. Ya 5 menitan ya, Bang ya. Tahune ngawe-awe pangano aku. Iya, iya. Nah, ini sayangnya si Jira ana sotonge lho. Nek ana sotonge tambah sedep nae iki. Habis iki soalnya iki posisi Mas Tarjo ya. Sempatan lah. Ayo, Mas. Langsung harapannya diserok. Oh, ditaruh sini dulu biar gak netes ya, gitu ya. Oke. Oke, nanti minta kasih yang baru ya, Bang ya. Siap. Oke, yuk langsung, Bang. Oke, langsung Bang, masukin wajan, Bang. Sampai penuh, Bang. Sambil dihitung, Bang. Lagune iki lho Kas Lur. Tahu bulat. Digoreng di mobil rasanya enak. 500 adalah ini kalau naik semua harga 1000 gimana ini? Beli sonya di mana ini? Beli sonya kayak tahu bulat kayak gini ini. Bikin. Oh, bikin sendiri bisa ya? Sampai penuh, Bang. Ini belum penuh. Sampai penuh, sampai kebak, sampai enggak bisa, ayo. Dikebaki terus sampai munggah gunung. Mm-mm. Terus bang, oke, terus bang. Seperti inilah lor penambahannya tahu bulat satu wajan full sampai jatuh-jatuh udah penuh ya bang ya. Oke bang Agus, satu wajan full kayak gini harganya berapa? Ini 25 ribu. 25
5.000. Lah kok muramen lah itu tuh lah nopo sodako. Campur semua rasa mik. Oke. Okay. Ya, yang tengah jangan dikasih biar bisa bedain. Oke. Okay. Yang manis sama pedes ya. Oke, okay, tengahnya bolongi, Bang. Oke, okay, biar original juga masuk juga, Up. Oke, okay, yang pedes. Ya, ya oke, okay, siap. Mm. Oke. Okay. Salawewu sawajan pulo. Teman-teman, tahu bulatnya kayak gini ya. Jadi satu wajan full kayak gini harganya Rp25.000, murah ya lur. Kita kan udah tak cuci bersih ya. Berhubung ini sunduknya nggak ada, langsung aja taruh tangan ya lur ya. Oke, siap. Kita coba dulu ya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lur. Ini yang original lur. Tahunya gemoy-gemoy lur ya. Kita coba yang pakai bumbu kayak gini. Kelihatan? Awan-awan mangan tahu bulat sah dulur. Rasanya enak. 500. Pangano aku. Siap. Tahu bulat kok ngejak ngomong kon mangan. Ya aku ora nolak. Mau. Kak kumul. Rasanya enak. 500. Halo. Tahu bulat. Satu biji kayak gini harganya Rp500. Tahu bulat digoreng di mobil. Rasanya enak. 500. Bu, gurih, renyah, lembut lur. Tahu bulat digoreng di mobil. Rasanya enak. 500. Untuk nilainya 9,5 recommended. Wajib untuk dicoba. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Maknyo.